Baik, seterusnya Ayahanda bacakan teks keputusan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-52 tahun 2023 bertemakan Guru Insani Pemangkit Generasi Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat meraihkan sambutan Hari Guru tahun 2023 pada hari ini. Pastinya sejak dahulu lagi kita sentiasa menanti-nanti tanggal 16 Mei untuk meraihkan dan memberikan penghormatan serta penghargaan yang tidak terhingga terhadap jasa dan pengorbanan guru. Terima kasih kepada semua warga guru yang sentiasa komited menyumbang khidmat parti demi memastikan pendidikan anak bangsa terus berlangsung dengan mampan dan jaya walaupun diuji dengan pelbagai cabaran. Warga guru dan murid yang dikasih sekalian, sejak permukaan sesi persekolahan 2023-2024 pada 24 Mac yang lalu, saya pasti bahawa guru sudah mengenali potensi awal anak murid untuk membina karakter anak baik lagi cerdik. Melalui surat petunjuk iktisas berkenaan pengurusan minggu pertama persekolahan mulai sesi akademik tahun 2023-2024 KPM kepada sekolah menyatakan bahawa tiada kelas akademik pada minggu pertama. Minggu pertama persekolahan seharusnya dimanfaatkan dengan pelaksanaan program atau aktiviti menyeronokkan yang dapat menyokong murid dan guru agar bersedia sepenuhnya dari aspek sosial, emosi dan mental untuk melaksanakan proses pendidikan formal. Oleh itu, guru dapat memanfaatkan minggu pertama sebagai sesi semakin kenal dan berinteraksi dengan murid dan mengelakkan tekanan kepada murid, utamanya anak murid yang baru menjejakkan kaki ke dalam persekolahan. Langkah ini merupakan usaha untuk mewujudkan murid ceria, guru bahagia, sekolah bintara dan negara sejahtera. Pada tahun ini, tema Hari Guru ialah Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Tema ini membawa pengertian yang cukup mendalam dan bermakna kerana guru merupakan nadi dalam sistem pendidikan negara. Peranan guru bukan sahaja untuk menyampaikan ilmu kepada murid, malah memastikan murid mempunyai sasiah serta daya saing yang tinggi melalui penjiwaan amalan baik yang diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran merentas kurikulum di sekolah. Pendidikan memerlukan perjuangan yang mapan, usaha fikir keprihatinan para guru menentukan kejayaan anak murid. Pak kata pepatah, apa yang ditanam itulah yang dituai. Andai jatuh yang disemai, mana mungkin padi yang dituai. Justru guru sebagai insan yang berilmu dan berkepribadian tinggi, laksanakanlah tanggungjawab mendidik anak murid dari hati yang ikhlas untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Tahulah hati anak murid bagi mewujudkan kepercayaan dan sentiasa memberi inspirasi kepada mereka untuk menjadi seorang insan yang mulia. Cinta dalam pendidikan ialah cinta untuk mengisi hati dan minda dengan ilmu. Murid yang dididik dengan kecintaan ini akan sentiasa menanti-nanti masa dan peluang untuk bersekolah, bertemu dengan gurunya. Namun, rasa cinta ini hanya akan wujud dengan usaha yang ikhlas dari hati seorang guru untuk mendekati dan mendidik anak muridnya. Profesor perguruan bukan mengajar ilmu akademik semata-mata, malah melangkaui dimensi lain bagi melahirkan dan memperkembangkan potensi individu yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Guru memegang amanah yang cukup besar bagi melahirkan generasi masa hadapan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, keluhuran adab sopan, kemantapan integriti dan sasiah diri yang unggul.
Oleh yang demikian, karisma seorang guru amat dituntut sebagaimana dihasratkan dalam falsafah pendidikan guru. Maka guru dan murid yang dikasih sekalian, guru berjiwa pendidik ialah guru insani yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan sebagaimana yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru yang pada asasnya untuk memanusiakan manusia. Oleh itu, didiklah anak murid dengan seikhlasnya dari hati yang luhur. Guru yang berjiwa pendidik seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan pribadi. Guru yang kompeten dalam semua aspek tersebut akan mendidik dengan berbagai strategi pengajaran dan pembelajaran, memberi tujuh ajar dan sentuhan dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan penuh tanggungjawab dan menjadi suri teladan sekaligus menjadikan anak muridnya insan yang unggul. Oleh itu, guru yang menghayati tugasnya sebagai pendidik memiliki kualiti pribadi dan sosial yang baik maka dapat menjalankan tugas sebagai pendidik yang lebih sempurna. Anak yang baik dan cerdik. Bagi guru dan murid yang dikasih sekalian, sesungguhnya KPM menitik beratkan pembangunan adab, akhlak dan integriti bagi melahirkan anak yang baik dan cerdik. Seorang guru berjiwa pendidik memiliki kemampuan untuk mendidik hati anak muridnya dengan memberi makna yang lebih mendalam terhadap ilmu intelektual yang dipelajari. Sentuhan akal dan hati ini akan menghidupkan emosi yang lebih stabil dan positif dan seterusnya membentuk akhlak yang baik. Maka seorang guru yang benar-benar berjaya ialah seorang guru yang mampu melahirkan anak murid yang baik lagi cerdik. Guru yang sentiasa bersedia berupaya menimba ilmu pengetahuan dan memantapkan kemahiran yang ada seiring dengan perkembangan dunia digital yang sentiasa berkembang dan berubah dengan penggunaan berbagai aplikasi. Guru perlu bersifat terbuka dan bersedia untuk menerima, mempelajari, mencuba dan menggunakan apa jua cara melaksanakan PDP walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Guru yang berkompetensi tinggi dengan nilai sosial yang unggul sudah pasti dapat melahirkan anak murid yang baik dan cerdik. Bagi guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, murid kita pada hari ini adalah mereka yang berada dalam era baharu, iaitu era antroposen. Manusia menjadi salah satu penggerak besar kepada perubahan lingkungannya. Era baharu ini merupakan dunia yang terhasil daripada kemajuan yang dicapai oleh sains dan teknologi ciptaan manusia. Dunia ini dipenuhi dengan kepesatan perubahan alat teknologi yang semakin pantas dan meluas keboleh capaiannya. Justru, perubahan selaju pergerakan cahaya ini memerlukan kesiapsiagaan guru untuk membentuk anak murid yang tinggi jati dirinya namun bagi yang sama mampu berdaya saing intelektualnya. Namun begitu, paling penting, guru perlu berupaya meraihkan setiap kemajuan yang berjaya dicapai oleh murid walau sedikit mana pun. Setiap peningkatan adalah satu kejayaan. Justru, dengan keazaman untuk membina murid yang beradab, berakhlak dan berintegriti, maka warga guru seharusnya menjiwai falsafah pendidikan guru yang dilantunkan bersama-sama dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Penutup bicara. Para guru yang saya hormati dan anak-anak murid yang saya sayangi sekalian, marilah kita bersama-sama bergerak sederap dan senada sebagai pemangkin yang membentuk generasi madani berdasarkan acuan kita sendiri. Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan buat seluruh warga sekolah untuk terus berusaha dan mencapai kesemerlangan. Terima kasih cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyidu Kilan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Pakar Budi.